Heyo, what's up guys? It's your girl the Colon Twins and we are back. Kita kembali lagi. Finally you guys. It's been a long time dari the last time kita mukbang ini sih. Oh my god, holy shit. It's been like six months. Mungkin kali ya. Who knows. By the way, cheers. Kita excited banget because what? Kita punya apa di sini, Bun? Kita punya seafood. Mm. Boy, yo. And this shit is basin, gua kasih tau lu. Basin, basin. Enaknya kayak naus bilah gitu loh. Aduh, pokoknya kita udah bener udah waiting for this one. Kalian juga pasti udah waiting. Yes, oh, I have of course Red Bull minum kita. Yeah. Kita Red Bull girl. Mm. Red Bull girl, what do you mean? Di sini ada koko by the way, dia ngeliatin, dia ngejudge. Don't judge. No, he want the seafood, dia tau. This is not so good. Bun? Oh my god. Lama banget kita ngelakuin mukbang. Tapi kita juga udah nge-post pertanyaan-pertanyaan. Dan juga kita ambil curcol ya. Update gimana sih kehidupan kita sekarang kakak. Udah lama, the last time, mau 6 months ago. There is something going on setelah 6 months kita gak bikin, oke? Okay? Banyak banget jadi hidup kita, Bun. Allah. Kita mau ke Brisbane, kita gak ada Canberra lagi. Kita udah di PC. Yes. Was the last time kita do it in Canberra? Canberra, I think so. Holy shit, that's so wild though. How many months is that? By the way, sebelum ke videonya, make sure follow IG kita baru dulu. Yang baru, di Colon Twins Real. Only buat fans kita, if you hater, get the fuck out of our page, okay? You're in a love on as well. You don't know. Yeah. And Christy.oc and Kari.oc, okay? Make sure di follow semuanya. Harus. Make sure harus. Hey, H. Kelihatan nggak guys? Tadi no. Rambut kepala dia kelihatan nggak taping-taping. Will you stop the? No. No kakak. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And langsung aja kita ke videonya. Anyway, aduh, look at this. Oh my god, freaking cobain kornya dulu, Bun. Kita cobain kornya dulu. Kayak, yeah, yeah. Yeah. Juicy one. Wow. Jahat ini. Sorry. Enak banget. Enak banget. Oh my god, you guys. Ini sausnya namanya Singapore chili ya. Dia pedas gitu, Bun. Dia punya benar sebenarnya menurut kita nggak pedas sama sekali. Pertanyaan banyak, ada banyak banget, Bunda. Oke, kita harus sisihkan tangan kita berdua ya. Pertanyaan pertama udah kayak gini. I like when you guys asking kayak our mental state like. Yeah, it's so interesting. So kayak, oh my god, how nice of you, kayak care banget. Pertanyaan adalah, are you guys happy right now? And spill some new tea though. Oh, I love new tea. Tea, I love it sis. Yes, jawabannya adalah kita doing so much better dari kita the last time. Yes, definitely. Are you happier right now? I'm so happier, gue lebih happier banget, Bun. Daripada sebelumnya, Bunda. Iya, ini maksudnya. But anyway, apa ini yang terjadi di hidup kita? Senang banget. Seperti yang kita bilang, kita akhirnya bisa dapat brand deal gitu sama brand yang unexpected, ngerti gak sih guys? Brand luar negeri apalagi. Iya, apalagi, dan itu bikin aku seneng banget kayak kita nge-achieve itu, dan aku merasa lebih happy ya gara-gara kita move. Ini masalah punya 3 kucing begini guys, apalagi yang paling kecil karena dia yang paling nakal banget, dia suka bite. But anyway, lanjut lagi Bunda. Lihat deh guys, ini shrimp-nya fat banget, holy shit. Pakai saus ini, kita pakai saus dulu. Mantap tuh, Bun. Sojo ya, bukan? Juicy banget. Enak banget. Pakai saus ini ya. Wow. Iya, kita bisa kerja sama Depop, and then banyak banget ya. Mulai diketahui, Bun. I think sama orang-orang di sini tuh kayak big achievement juga. It's so crazy, kayak kita baru pindah ke Brisbane kayak. Tapi orang-orang udah mulai banyak yang mulai di, kita mengenali, mulai dapat kenali lah, recognition ya. Iya, kita mulai dikenali dan itu kayak anjir, kayak gila banget. Dikenali di negara luar negeri kayak. Iya, kayak big achievement buat Ugo kemudian Kartis sih. Dan juga iya, aneh banget gitu ya guys. Iya, aneh banget kemarin waktu di gym. Pas kemarin waktu di gym gitu, kita kan lagi di gym. Iya. Tiba-tiba ada yang kayak
Noel, aku pikir kayak mau minjem equipment, taunya dia kayak, oh boleh minta foto gak? Kayak, oh my god, dia kita sampai kita bingung banget. Aku sampai bingung jawabnya gimana gara-gara ada sebelumnya cewek juga yang ngomong, oh my god, aku tahu kalian dari TikTok, kata dia gitu kan. Ceweknya baik banget sumpah. Nah itu ramah banget. Kalau di klub sih udah sering gitu yang minta foto gitu, tapi kayak ini di gym, di gym loh, bun. Di gym kayak aneh sih, orang sampai tahu gitu kita gymnya di mana kayak gitu kayak. Benar-benar. Terus ada cewek juga yang kayak tatonya sama kayak kita berdua. Iya, kayak dia bilang, "Oh my god." Dan aku tanya, aku bilang, "Kita bisa kembaran?" Dia bilang, "Iya, aku ngefans sama kalian. Kita tatonya makanya samaan," kata dia. Ya. Wow. Wow. Bangga enggak sih, Bunda? Bangga. Kita bisa aku sama Carly bisa sejauh ini bangga banget, Bunda. Aku sama Carly. Lihat itu kerabnya banyak banget. Ih, gila. Kita krakin, Bun. Tuh, Bun. Lihat, Bun. Krabnya, Bun. Pakein sausnya. Kokau, for fuck's sake. Guys, aku gak ngerti deh, sumpah. Punya kucing gini tuh gini. Lihat masalahnya nih. Juicy banget. Wow, Carly. Kenapa kita mau gedein payudara alis operasi? Pasti tete, katanya. Aduh, sebenernya ini tuh kayak pro and con banget di ada tipnya. Kita mau dibahas gak nih? Aku makanya mau bahas gak nih? Bahas gak nih? Kita spill gak nih tipnya, Bun? Men, kan kita udah pernah bahas dari dulu ya. Iya. Kita lose some weight kan gara-gara adiksi kita sama rokok dan adiksi kita sama rokok. Tuh, kita belum open up nih, kita belum open up orang-orang nih, banyak yang gak tahu kita pernah punya adiksi sama smoking sigaret. Ya, alias rokok. Kita pernah ngerokok sama berapa tahun enggak? Dari awal mulai ke Bali. Abis awal mulai ke Bali, awal iseng sama kelamaan jadi kayak ketagihan, Bunda. Itu gak baik loh padahal. Dan kita ngacurin badan kita sendiri ya gak, Bun? Bunda, anehnya itu kayak dalam setahun lebih cepat ngancurinnya dibandingkan kerja kerasnya. Kerja kerasnya kita kerja keras badan 3 tahun. Iya, benar. Ngerusakin? Iya. Hanya dalam setahun kayak aja fucking. Terus ngapain dioperasi? Pengen aja gara-gara kita turun berat badan, kan teteknya jadi hilang gitu kan ya. And kita kayak why not? If that make us happy dan kan tubuh kita gitu, our body. Ya kita ngelakuin buat diri kita sendiri kan, Bun. Iya, untuk kayak confidence-nya lebih up aja kayak why not? Kayak wow, mungkin kita seneng. Ya kenapa enggak? Ya enggak, Bunda. Dagingnya, Bunda. You know? Tahu cara yang buka krep, gua enggak tahu sama sekali. Harus dihancurin atasnya. Nah, nih Bun, nih Bun, lihat tadi. Emang tadi, oh lepas jusnya, tapi ini ada jusnya, Bun. Holy shit, Bun. Gimana nih? Nantinya, do whatever make you happy sih, Bun. Iya, literally. Aku makanya tuh sibuk, ya aku kayak nyibukin diri sendiri tiap hari gitu. Gak sibuk ngomongin orang lain, kayak hater ya. Karena sayang. Tapi ya, next question deh. Iya deh. Ya. Oh, kali nanya kapan kak katanya operasinya? Iya. Kita looking secepatnya, tapi kan dokternya waiting listnya lama ya. Lama, Bun. Dan kita kan di Brisbane, dokter kita tuh di Sydney dan di sini lagi ada lockdown gara-gara COVID. Yo. Ya, di Brisbane nggak ada ya, udah nggak ada kayak case-nya. Untung tuh, aduh kayak oh my god, paling enak deh. Enak deh. Untuk stay ya, Bun. Lihat deh jalan di belakang. Kita benar-benar gara COVID lately jadi so good. So ya. Jadi konsultasi kita tanggal 28 September. Kenapa kita konsul baru situ kita bisa lihat kapan kita bakal operasinya. I'm so excited. Gue juga, Bun. Gue kayak Bun bakal jadi new me, new happy me gitu kan, happy myself gitu. I'm gonna feel like a whole woman. Nah, itu tuh tapi namanya juga nanti dari Indo nggak pernah puas. Iya. Kita di body shame karena tete kita. Iya, nggak ada gitu kayak yang bisa di body shame sayang kayak oh my god tetenya kecil, tetenya kecil gitu loh. Tapi entah kalau kita ada operasi juga tetap aja. Dan katain plastik. Gak akan puas itu ya dengan repot hater sih. Iya, jadi makanya kayak lu baik bikin diri sendiri saja happy ya nggak boleh. Kesarian ngapain aja? Kesarian kita apa ngapain, Bun? Kita tuh she's a busy woman. Iya. Kita juga lagi mau studying. Kita biasanya sih tiap hari kita nge-gym. Bangun tidur tuh nge-gym. Habis nge-gym ya kita bikin konten. Kadangkah OnlyFans, kadang juga TikTok, kadang juga Instagram foto-foto. Kadang kalau ada brand deal ya kita lakuin kayak kemarin kita di pop kan. Kita ngelakuin seminggu kemarin di pop.
buat Instagram story. Jadi kerjaan kayak lu kayak gitu-gitu aja sih ya Bun ya. Iya, dan juga kadang lu juga kalau nyempetin waktu harus selalu YouTube buat kalian. Iya, dan gitu. Juga kita setiap hari itu kadang tuh dari seminggu tuh kita jam 6 tuh jam 6 jam 7 kita ikut dance class. Siap. Oh my god, itu dance serang. Kakak kenapa suka dance? Banyak. Nggak tahu deh. Suka aja, kayak dulu kan pernah ada J-Pong gitu kan ya. Ada tekniknya dikit lah ya. Iya banget. Juga, kenapa nih? Ini poinnya kenapa kita suka banget sama dance? Gara-gara amin. Can you not? Ini guys punya kucing. Sorry nih aku terus milih-milihin kayak oh my god susah banget. Kayak susah gitu ya Bun. Shrimpnya. Halo. No. Excuse me. Oh my god. Kucing kedua cenah, ntar ada satu lagi guys. Gua satu lagi. Gue. Anjir tadi kita ngomongin apa Bunda? Ngomongin apa Bun? Oh kenapa kita suka dancing? Kenapa kita suka dancing? Ya kita suka aja gara-gara sister dulu kan dari kecil tuh kita tuh suka banget nari-nari. Dari dulu suka banget nari pakai heels. Kayak kita tuh sampai capek juga nggak jelas padahal nggak tahu mau perform buat siapa tapi kita mau aja gitu. Nari K-pop gitu ya sampai nari K-pop apa pegel tapi kan sister kan pakai heels makanya kita suka. Iya anak kayak nari-nari kayak gitu kayak jadi inget dulu aja memorinya. Karena dulu pas lagi di saat-saat kita dibully waktu kita di Indonesia sama sekolahan. Mau sekolah kita yang bisa escape kita berdua tuh hanya nari. Nari gitu. Dan juga kayak ya sister itu ngerti enggak? Halo, aku suka banget sama sister kayak dia, oh so fucking pretty. So mama-mama gimana Bun tanggapin biasanya? Mama kita masak biasanya. Iya, terus yang ngawatin pacar dan gitu kan. Kadang kalau sekarang juga kita nambahin kegiatan kita, kita lagi bikin podcast sama teman-teman cewek kita. Cewek kita. Iya benar. Jadi tiap minggu sekali kita nyempetin waktu ketemu The Girl, jadi jadwal kita selalu busy. Jadi Saturday Sunday kita bisa clubbing, bisa nyantai. Gitu Bun. Kadang keluar nemenin kucing. Iya, kadang ajak kucing jalan-jalan. Apalagi kita harus nge-vlog daily life kita, kadang-kadang banyak enggak tahu kita gimana. Kita honestly benar-benar sibuk, sibuk banget. Terlalu sibuk lama kelamaan. Senengnya gini sih kalau sibuk tuh kayak iya. Lu kayak got something to do kayak. Iya, benar Bun. Iya. Lu enggak kayak overthink karena honestly aku Virgo, sama kita berdua kita, fucking overthinker like lot. Bad lot. Bun, gue tanya lu sama gue kalau overthink bisa kita bisa kayak warawiri banget Bun kalau kita overthinking. Nice. Okay, that's not nice. Oh my god. Belum Bun. Ini open the shell. Oh my goodness. By the way, tambahin juga kita sekarang mau study personal trainer. Yoi. Bakal nambah sibuk lagi ya Bun? Kita bakal nambah sibuk lagi, kita mau study. Kenapa kita mau study? Karena kita pengen coba karir kita. Oh kita udah set up company by the way. Yeah, by the way. Ada good news! Yes, kita udah selesai set up company. And I'm like, yes. Yes, a company namanya Kunal. Kunal Twins ya. Kalian tahu? Kita bakal belajar, kita belajar di PT juga karena kita mau buka bisnis saat nanti. Kita pengen coba ngejual kayak kayak online coaching gitu, kayak Gucci guide and stuff like that. Yoi. No! Nanti kucing Bunda, yang kucing satu lagi. Push him. Don't click that you're filming, Kokai. What make you start OnlyFans? Kenapa Bun? Banyak gak tahu ya? Iya. Udah kita jelasin kok berkali-kali. Dulu itu lagi ngetren ya di camp tuh teman kita yang duluan yang bikin nah itu kita berdua kayak kata dia kan dia bikin uang langsung berapa Bun 7.000 kalau nggak salah. Iya dia dari OnlyFans dia bikin 7.000 tuh berapa dalam seminggu nih. 70 juta dalam seminggu lah ya. Iya which is gila banget gede. Terus saat itu juga lagi ada COVID, semua orang tuh pada nggak ada kerjaan. Ini tahun lalu ya Bun ya? Pas lagi COVID, iya, COVID. Pertama kali ngehit. And then kita mikir kayak kita harus balik ke Australia kan karena YouTube aja penghasilannya drop gara-gara semua orang. Iya. Saat itu pandemi semua orang bikin YouTube. So kita bingung gimana ya ngasih Bun. Akhirnya kita hampir mau ke Indo saat itu iya, tapi kita mau pulang tapi enggak dibolehin pulang sama government-nya. Karena kita berdua PR, jadi gak dibolehin pulang sama government Australia. And that's why here we are, kita doing OnlyFans right now. I know. Do I regret it? No. No, it's a good
lifetime experience, you know what I'm saying? Yeah. Gara-gara kita gak mungkin dapetin apa yang gak kita dapetin kalau kita gak start that in the first place. Kita gak sih bersyukur aja with apa yang kita dapetin. Apa meaning dari tato kalian? Oh, very very interesting ya, Bun. As you guys know, kita berdua punya tato yang kayak gini. Yeah. Hitung kita. Dan itu I think it's the best tato that we ever got. Yes, even though sakitnya. Minta ampun, na'udzubillah! Na'udzubillah! Bahasanya itu, kita aku sama Carly sih, Bun. Gila, Bunda. Kita, Bunda. Kita kejang-kejang, Bunda. Sakitin aku juga banget. Gue gak kuat. Tato aku itu adalah simbol Om. Cakra. Di spine aku. Dan juga, nah kalau Christy itu Mandarin. Tulisan Mandarin artinya adalah be yourself. Be yourself. Nah, always be yourself. Nah, si tato Sakura ini yang cukup interesting buat kita sih. Dragonnya apa, Bunda? Tato just dragonnya just dragon karena keren. Dan aku udah kayak udah punya imajinasi ini dari dulu, so I know our tattoo gonna be look cool. Ngerti gak sih? Iya. Tiap kali tuh orang muji atau kita berdua mulu. Nanti di gym pun gak tau orang pasti tau ngomong I like you guys back tattoo. Kayak semua orang, kita di compliment tattoo kita tuh kayak udah gila banget. And gue, I love it. Dan itu biarpun sakitnya kayak worth it ya, Bun, worth it, Bun. Itu meaning behind-nya tuh dari Sistar. Kalau kalian tahu video klipnya Sistar again. Again kita ngomong Sistar hari ini ya, lagi robek-robek. Lagi robek-robek zaman dulu. Ini fotonya di sini kalau kalian tahu. We are obsessed dari kecil sama tato itu. So sekarangnya jadi kayak you know what? Let's just get it. Dan aku aku juga dapat inspirasi di otak aku itu kan aku imajinasiin kayak keren. Sakuranya keren sama apa nih? Sama dragon sama tulisan itu sama cakra. Wah. Mantap. Ini sister artist. It's the best decision ever agak tatu. Tanggapannya orang tuanya gimana? Doesn't care. Ya, cause it's different again. Kayaknya. Ya mama mungkin gak suka because that's alright because it's all her opinion gitu kan. Ya. Tapi ini kan tubuh kita. Bener. Kita udah adult, kita yang kasih consent dan kita bisa ngelakuin apa aja ke tubuh kita. Kalau di sini beda culture dengan kayak orang. So kalian harus keep it in mind. Kak orang tuanya gini. No, kita udah adult jadi kayak nggak ada. Kita udah dong, kita gak tinggal sama orang tua, kita udah tinggalnya berdua gitu, Bun. Jadi kayak udah beda, udah dewasa, lu gak butuh konsen orang tua lagi, izin untuk kayak gitu. Karena lu udah adult, lu ngerti gak sih, kayak your own person lagi. Iya, kan, udah gak butuh orang tua, lu ngerti gak sih, kayak gitu. Di sini tuh ya, 18 tahun tuh terbilang dewasa. Lu terserah mau ngapain, lu mau keluar dari rumah silakan. Iya, like it's different kayak gitu. Mau dong jusnya, wow, juicy banget. Juicy banget gak? Nom. Kalau kalian baru dibuka ada kepilihan travel nggak? Apakah kalian ke Indo? Yes. Obviously kita miss our family. Iya. Yeah. Itu wajib ya nggak, Bunda? Wajib banget, Bun. Kalau nggak kesana, ya gimana? Kita pengen lihat family kita obviously. Ayana yang juga punya biaya buat operasi payudara berapa, Kak? Berapa ya, Bun? Roughly itu kita lihat tadi pas kita cek harganya 87 juta. 70 potis itu 7.000. Berarti sekitar 80 juta di Indo ya enggak sih? Itu terbilang operasi yang murah ya kalau untuk boob job, beda ya, mahal tuh hidung ya, beda. BBL. Iya, yeah, BBL mahal tuh. BBL yang ngetren di sini sekarang. Iya, ngetren semua orang pengen jadi teeth gitu kan. Kalau lagi di titik terendah, buat tenangin hati gimana? Wow, kita nenangin each other kayak deep banget sih guys. Iya, honestly kita berdua been through lol. Kita been through lol. You know. Pasti waktu ada orang yang nyebarin video kita, I feel like that's the lowest point of our life. Iya. Yeah. Kita benar-benar depresi selama 6 bulan. Karena dibully. Dibully abis-abisan. Tapi gimana kita nangin dirinya, Bu? Yang bikin kita bangkit tuh kayak each other sih. Kita tahu kayak suatu saat nanti kayak oh, this is we gonna prove it to fucking y'all gitu kan sih. Kalau kita tuh kayak kita bakal made it. Yeah, we made it here di sini gitu kan. Dan kalau misalnya kita sedih terus kayak terbiarin orang lain tuh gitu. Emang it's hard buat kita. Aku enggak bohong jujur. Yeah. We kita bro fucking human. Yeah, human kita punya perasaan. Kalau kita di depressive mode, kita sampai bisa nangis. Kita kayak bisa depresif tau enggak kayak atau enggak ke main sosial media sama berbulan-bulan. Kayak tuh ke break kok. Like itu sad. Something that you passion about. Suddenly jadi kayak lu gak punya passion about it. Gak dibully. You know, kayak itu actually kayak kayak kita
passion banget sama Uri, tapi gara-gara kita dibully waktu itu kita ngejauh banget. Gue ngehindarin banget bunda. Masih banyak yang sayang sama masih kita. Banyak yang sayang sama kita berdua. Enggak semuanya benci kita. Kayak gitu, ngerti gak sih bun? Jadi ya gini aja, kita apa adanya aja yeah. Love us or hate us, kayak ini kita apa adanya. Iya bener. Ngapain kita jadi kayak fake, jadi orang yang kayak pura-pura kayak gini. Jadi orang lain, only people that sees us, kayak gitu. Even like, dulu yang kayak kalian tahu kayak walaupun kita, you know, dulu kita gak bisa beli apa yang kita beli, sekarang kita bisa nge-shifting kayak gitu. Tapi itu gak bikin kita berubah as a person, kita masih sama, yang ada bikin kita jadi bersyukur, you know what I mean? Definitely. Ini garlic breadnya gak dimakan sama sekali. Ini banget ya, makanannya. Ini makanannya doang. Ya. Kayak lu udah berubah gitu, kayak lu gak akan pernah tahu apa yang orang lain been through gitu. Loh. Dan kita juga literally masih sama aja, kayak yang cuma bedanya cuma kita dulu kayak kayak alim mata orang gitu. We were a kid, okay? Kita berapa umur kita back then, bun? Iya, benar. Kita masih 16, 17 and now lu gak bisa expect kita almost ke fucking 20 this year. Yeah. Kita makin dewasa, bun. Kita bukan orang yang sama. Nih, ada drama terbaru gak nih? Ini oh, drama banyak terus. Jadi, aduh bunda, drama tuh tidak menghantui terus. Kalau kita kelabing itu selalu ada yang kayak, aduh cewek-cewek tuh kayak kadang banyak banget. Bukan cewek doang sih ya. Iya. Kalau cowok kadang sering grepe pantat aku gitu, pantat aku sama Carly. Terus one time cowok aku ngeselap cowok itu di wajah gara-gara dia megang pantat aku bun. Iya. Itu udah banyak deh kasus-kasus aku sama Carly. One time kita lagi ada nana kan. Ini ada dia. Cewek ini, dia tuh mabok banget kayak tuh kan cewek itu. Mabok ini. Dia mulai talking depan cowok kita, tapi kayak mereka tahu siapa kita. Cuma mereka kayak talking depan cowok anyway. Abis itu dia langsung kayak megang pantat cowok aku gitu langsung sama pacar dia. Wah, oh iya sebelumnya kayak gini bun. Iya. Kan belum dia megang pantat cowoknya Carly, temannya ngomong kayak gini ke teman aku disampaikan kan. Yeah. Eh, tahu enggak dua cowok itu ngomong kalau misalnya pacar kalian tuh hot. Aku sama Carly ya udah enggak apa-apa kita salah gitu kan. Eh, ternyata Bunda, kita biarin kok malah gatel gitu. Malah jadi ya. Iya, ya Allah. Oh my god, jadi ya makin jadi Bunda. Jadi tuh cabe. Iya, malah makin jadi hantu. Saya jadi sama goblok gitu kan. Gitu. Iya dia malokin dia, dia gue malok pantatnya sama dia gitu kan. Dia juga yang cowoknya kayak, gak mau dong. Udah mereka kayak, what the fuck lu siapa gitu kan ya. Iya. Kita kayak, okay, kita berdua kayak Tuh dia, akarnya katanya lagi, hey, dia menggrepe pacarnya Carly gitu kan. Mereka nyamperin gitu, op, mereka kayak, no ini gak benar. Mereka bilang langsung lari kita berdua, ini cewek gitu kan ya. Gila-gila sama kopi kita lihat itu kita angry banget. Kita angry banget tuh dramanya, wah kita ngomong ke teman cewek kita kan. Kita kesel banget, oh my god berani-beraninya tuh cewek. Padahal kita biarin awalnya dulu, kita sabarin gitu. Kita sabarin kok malah jadi-jadi gitu kan. Eh pas kita samperin nih cewek, Diem aja, pas dia bilang, gak tau kamu siapa, aku gak tahu kalau mereka punya pacar. Maaf, sorry, of course. Padahal dari awal, malam awal-awal kan mereka tuh udah ngikutin gitu, ngerti ya? Iya, orang dia dan mereka ngeliat kita cipokan sama cowok kita. Kita pacaran kan gak mungkin lah, gak logik. Orang aku kalau di klub kan terungin-terungin ke cowok aku, Carly juga sama, masa gak lihat sih gitu kan? Ya, pura-pura bego tuh cewek, tapi kayak, ah kita lari selain ya, kita cuma kita bilang gini aja. Gak kita labrak, kita kayak, ngapain lo gitu kan, mega-mega gue. Iya, kita punya, iya gitu kan. Mereka aja malu kayak, mama, kata mereka gitu kan. Gak tahu, oke, kalau dia pure gak tahu, oke, but ya kalau nggak kita no hate it's okay kalau dia pure nggak tahu but kalau misalnya but there's no way sih dia nggak tahu karena literally kita masalahnya dia waktu di toilet juga di around kita pas kita lagi nari juga di sekitar kita makanya kita biasa aja lu ngerti nggak sih pun nggak mikir anything serius about it ini kan nih kayak ya udah lah tapi kalau udah too much no buat aku dan Carly iya begitu dramanya kita drama itu rata-rata sih kita kelabing ya kadang tuh ya orang tuh aneh-aneh kalau untuk sendiri. Mabuk ya aneh-aneh aja manusia gitu kan. Tapi beda sih kayak orang-orang di Brisbane. Brisbane tuh ramah-ramah. Kayak on daily. The big difference of kayak orang di sini tuh kayak nggak peduli soal your job. Kayak they just seeing you as a human being. Gitu loh. Bener banget. Kayak rata-rata yang kayak kita yang sehat kita juga kayak nggak. They don't never say only fans, tau kita berduanya tapi bilang mereka tau dari TikTok. So gue kayak thank you, menurut sama ada baik-baik semua. Baik banget gua kayak apalagi cowok yang gay, itu yang waktu yang ngajakin kita minta foto. Dia bilang,
Dia ayo datang kebut aku, kata dia. Abis itu dia malam itu juga nerakirin kita semua minum banyak banget buat kita sama teman-teman kita. Itu kan setiap saat sih, iya, setiap saat. Tapi dia gila banget, Bun. Dia enggak dia beli tequila, dia beli ini, dia beli buat itu, kita, Bun. Buat kita berdua kayak mampus. Aku pokoknya mabuk banget. We're gone. She's gone. We're gone. She is gone, Bun. She's shaking that ass. Yeah, I'm shaking that ass. Oh, anyway, oh my god, y'all, our birthday is coming up soon dan kita berdua mau apa? She wanna have a yacht party. She wanna shaking the ass on the yacht. I've been suffering for 19 years. Kita been suffering, guys. Kita udah menderita selama 19 tahun. It's time to shaking our ass on the yacht. Yes, yes. Jadi kita bakal senang-senang. Kita nggak tahu apa itu yacht, Bun. Yacht super besar, gitu kan? Kita mau party di sana buat birthday kita. Season awal. Login jangan. Kan yang datangnya bakal banyak juga. Oh, it's gonna be so much fun, Bun. Lu gak ngerti. Aku makan ini udah habis yang ininya ya. Ya udah habis, tinggal supnya doang. Mbak kita cuma kita makan garlic breadnya bisa. Buat balance, buat karbohidrat. Yes, thank God for idea. Next question. Apa motivasi diri kalian sampai kalian tuh enjoy setiap hari? I think definitely family, orang-orang di sekitar kita. Iya. Karena people yang sayang sama kita always got our back, no matter what. Dan mereka gak look kita differently of our family kita. And then, I think diri kita sendiri juga ya, Bunda. Iya, Bunda. Kita, aku malah selalu kayak, oh iya, kita push each other kayak. Kalau nggak. Dan kita bener obsesi banget buat bikin life kita kayak beratur. Jadi kita tuh harus kita omongin berdua. Enak tuh jadi kembar tuh gitu. Kita bisa atau emang zodiak kita berdua kali ya. Kita diskusiin apa nih dari hari ini sampai ini nih supaya kita nggak fokus sama sedih dan segala macam ya, nanti ya. Berarti itu sih biar kita bikin kita enjoy adalah bikin kalian sendiri sibuk lah ya. Itu juga bisa. Abis putus cinta, abis namun apa? Apa kayak itu obatnya juga. Obatnya dibukin dia sendiri sih. Iya, nggak akan kayak it does get lonely tapi kayak hasilnya tuh kayak bener-bener. Tapi it does get juga manusia gitu kan, kembali lagi kita sering ada downnya juga. Tapi kalau down ingetinnya kayak yo bangkit yuk, masa mau di sini terus gitu. Mau lari gitu mulu, Bun. Are we gonna go back to Indonesia? Only for visit. Yes. Not staying there. I love it. Gue suka tinggal di sini. Iya. Yeah. I think ke Indonesia kita bakal cuma visit. Yes, then Bali obviously. Yes, we have to go to Bali. See you all in Bali. Just wanna say that we both love you guys so much. Yeah. And we really appreciate you guys that always nonton video kita yang aneh itu bikin kita jadi platform. Kalian yang bikin kita bangkit juga loh, gitu loh. Kalian yang bikin kita waktu di depresi mode waktu itu kita lagi sedih-sedihnya, kalian masih, gue masih dapat DM di DM, ayo kak semangat kak, I love you kak. Kalian bantuin kita bangkit, and honestly kita sayang banget sama kalian, kita juga banget sama kalian. Sayang banget sama Conroy. Sayang banget sama Conroy, sayang banget kayak kalian segalanya buat aku kayak literally. That's the reason kita bikin ini. Iya, buat kalian gitu kan. And we love you guys. Love you so much. Kau udah pernah ketemu sama ortu pacar masing-masing belum? Udah, yes. Oh, ada ini, ada itu, jadi rame-rame. Jadi yang di kampung juga sama rame-rame. Nah ini juga sama, keluarga ini juga banyakan. Banyakan dalam satu rumah kayak, mereka kayak ngeliat kita kayak family. Dan ngeliat kita aneh, gak ngeliat apa-apa gitu. Gak biasa wajah nanti, orang gak peduli. Gak peduli, itu kampung jalan kita kayak gitu. Ya, you know what I mean? Dan dia pas waktu itu kayak keluarganya tuh gila anjir. Jual ya, emang mamanya juga kayak bercanda-canda gitu kan karena tahu aku bikin OnlyFans. Oh iyalah kalau misalnya aku punya badan seksi kayak kan mamanya ngomong aku juga bakal kata dia. Kenapa? Enggak kata mamanya. Kayak holy shit. Semangat, kita tinggal Red Bullin aja. Produk kontranya. Kita enggak pernah bahasnya ya, Bun. Ini soalnya sih kayak topik yang datang mendadak. Jadi kita mungkin bakal answer it di video yang lain ya. Kalau kita mau lebih lebih karena bukan kita doang yang ngalamin teman-teman kita, dua sahabat kita, orang-orangnya juga sama juga efek yang dirasain juga sama. Iya, gua pun diglamorize banget kan di sini. Kayak di sini tuh kayak belum diglamorize cewek-cewek tuh pada pengen punya OnlyFans. Semua cewek di sini punya OnlyFans tanpa bikin. Gak ada yang tahu nih, bukan gak ada yang mikir, gak ada yang ngomongin kalau memang ada dampak di setiap ya sesuatu tuh ada dampaknya gitu kan ya. Maybe komennya kalau kalian pengen kita ngebahas itu pasti sana sih, ini untuk seru banget untuk kayak
knowledge, you tahu pengetahuan aja. Yeah. Gitu. Anyways, gitu aja. Cheers. Yeah. Guys, love you guys so much. Okay, love you guys. Thank you so much for watching. And see you guys in the next video. Bye.